السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أقرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وأضله الله على علم وختم على شرعه وقلبه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تتذكرون صدق الله العظيم

Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Aqwam, Perumahan Bintara Jaya Permai, Bekasi. Pemirsa, satu tema yang kita angkat menarik sekali berkaitan dengan nafsu dan kita harus menyadari bahwa ada berbagai macam tipe nafsu di dalam diri kita dan kita harus mengenalinya, nafsu yang mana yang patut kita kendalikan. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama Babe Haikal Hasan dan Kiai Syahdan yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Ma'asiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah Dimanapun anda berada Wabil khusus di masjid yang mulia ini Dan mohon izin Mas Agung mohon izin Pak Kiai Ini topik yang paling berat dari semua topik yang pernah disajikan Kenapa? Kenapa? karena pengendalian hawa nafsu ini. Namun, namun mari kita kupas sedikit demi sedikit agar minimal kita tahu dulu kita ini condong yang mana di antara semua nafsu. Dan sebelum daripada itu alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lebih dulu hal yang seperti itu bahwa jiwa kita ini sebagaimana yang Allah sampaikan wa nafsi wa masawwaha dan demi jiwa dan penyempurnaannya, man Allah memberikan beruntung orang yang mensucikan jiwanya, man dassaha. dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Artinya ada jiwa-jiwa yang takwa, ada jiwa-jiwa yang fujur berlawanan daripada takwa. Nah, mari kita kupas sedikit tentang nafsu. Imam Ghazali, Taala telah membagi beberapa poin. Yang kita ketahui pertama itulah nafsu yang disebut nafsul amarah. -am Boannya marah melulu. Jarang diibadah. Hidupnya penuh dengan maksiat. Dikit-dikit yang dipikirin gimana caranya makan orang. Ntar kalau yang berikutnya nafsunya beda lagi. Itu nafsul amarah. -am makan orang maksudnya makan hak orang begitu kalau seandainya yang nafsu yang di bawahnya lagi yaitu itu yang disebut nafsu lawamah nah nafsu lawamah ini kadang-kadang orang ini suka ibadah tapi gampang banget tergelincir ibadahnya rajin banget diajakin korupsi mau nah itu loh nafsu lawamah itu nggak punya benteng seolah-olah ibadahnya hanya memenuhi kewajiban atau sekedar menggugur kewajibannya ada lagi yang kagak ketara tapi alus banget disebutnya nafsul mulhamah lah ini alus banget contohnya gimana contohnya contohnya orang yang berkata saya sih nggak riak saya gak riak tapi disebut-sebut terus artinya riak betul apa tidak disebut-sebut terus nggak berhenti saya mau orangnya tawadu tawadu saya mau orangnya tapi disebut-sebut terus tapi di depan orang terus tawadu saya siapa paling tawadu jadi orang dia tahu waktu. Nah itulah tiga nafsu yang buruk yang mesti kita hindarin. Di atas dari itu semua ada nafsu yang mesti kita pegang. Yaitu nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang tenang sampai diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Di situ tuh sampai dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah berangkat dari berbagai macam nafsu itu. Coba agar kita lebih memahami. Saya mau cerita Ibu bapak sekalian yang ada di studio, coba kira-kira nafsu apa nih? Begini ya, kalau ada seorang di zaman Belanda dulu, dia berpihak kepada Belanda, dikhianati perjuangan para pahlawan itu. Kira-kira nafsu apa itu? Kira-kira nafsu apa itu yang dipikirin? Bagaimana ceritanya itu supaya dapat duit? Karena dibayar sama golden daripada duit Belanda itu, kira-kira nafsu apa itu? Nafsu apa kira-kira bu? Yang dipikirin terus gak ada, gak ada kebaikannya sedikit pun. Kejahatan semua yang dipikirin. Nafsul amarah. Amarah nggak punya kebaikan sebutir pun. Yang dipikirin itu aja terus. Dapat duit buat minum tuak. Akhirnya apa? Bangsa kita terjajah ratusan tahun. Gara-gara nafsul amarah. Demi seragam satu stel. Jadi demang. Demi duit golden. Demi mabok, demi tua, demi sebagainya dikhianati perjuangan bangsa. Itu berbahaya sekali dan tidak boleh terjadi lagi karena ke depan kita harus menyongsong Indonesia yang lebih baik. Nafsu yang berikutnya, saya mau ambil contoh. Ada seorang yang kadang-kadang baik, kita lihat ke masjid, tapi kadang-kadang juga dia melakukan korupsi yang gila-gilaan. Bagus kadang-kadang pakai baju koko, tapi besoknya kita lihat pakai baju oranye. Kira-kira dia nafsunya bagian mana tuh kira-kira? Lawamah. <laluan> ada ibadahnya tapi dia masih demen kemaksiatan. Ya Allah ya Rabbi dia anggap impas kali. Saudara sekalian jamaah sekalian tidak bisa impas. Habis korupsi bangun masjid impas dikira kagak enak aja. Habis korupsi puluhan triliun waduh lagi lagi tren tuh Ya korupsinya triliun, terus kemudian dia bawa, kemudian dia bangun ini bangun itu, dikira impas sekali, kagak, nggak bakal diterima. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amal dari tempat yang suci, dari harta yang suci semua. Malah justru masjid, pesantren yang dibangun, haba Amman surah tidak bisa memberikan manfaat sama dia. Dia lupa firman Allah. Al la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kagak bakal ada manfaatnya harta yang kayak begitu. Disangka habis nyumbang masjid, masuk KPK, jadi penjara, keluar, disangka impas kali dosanya. Kagak, kagak bisa sama sekali. Semua orang yang kena mesti dia minta maafin. Bayangkan dia mesti minta maaf sama 270 juta rakyat Indonesia. Bagaimana ceritanya tuh? Mesti selama natwa tuh maafin gue ya, ikhlasin gue ya. Tuh orang yang korupsi. Ya, nah coba ada lagi contoh nafsu yang di rumah. Nafsu yang di rumah misalnya apaan? Bawaannya bedoos mulu. Bedoos tahu bedoos. Kalau kata orang Betawi bedoos mulu, berdebat nggak ada habisnya. Ya, ya Pak. Kalau sama misalnya nih, assalamualaikum tuh keluar rumah. Baik banget keluar rumah, pakai bajunya keren bagus. Ibu apa kabar? Di rumah sama bini. Apaan sih lo? Nah ini nafsu yang mana Nafsu yang mana nih? Nafsu yang gak beres ini. Ya, yeah. sama anak orang lain sopan banget. Eh, apa kabar? Udah bisa. Wit pintar Amanah sendiri. Eh, weh, 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 Apa ini orang? Ini orang? Ya Allah. Ini nafsunya mulhamah. Alus gak ketahuan. Padahal yang dilakukan semuanya adalah riak. Ujub, sombong, fitnah dan sebagainya dilepas daripada semua itu. Kita mesti tingkatin dong menjadi nafsul mutmainnah yang jiwa yang tenang. Bagaimana yang tenang? Kita lihat, kita dengar, kita rasa. Tiga itu diaduk dulu baru keluar. Kita dengar, kita lihat, kita rasa diaduk dulu baru keluar. Itulah nafsul mutmainnah. Jangan langsung to the point, jangan langsung jump to conclusion. Waduh, paham gak nih? Jump to conclusion, Jangan lompat kepada kesimpulan sebelum kita dengerin, kita liatin, kita rasain baru kita sampaikan. Begitu. Terima kasih Babe yang kembali mengingatkan. Silakan duduk Babe. Kembali mengingatkan kepada kita, ternyata manusia adalah makhluk yang sangat unik dan paling unik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dititipkan empat jenis nafsu yang ternyata itu membuat pergolakan di dalam diri kita. Tetapi Allah menjanjikan syurga bagi orang yang mampu mengendalikannya. Insya Allah akan disampaikan oleh Keisha, dan setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku.